Salam jumpa pemirsa, senang sekali saya Yanes Wihiawari dapat kembali menjumpai Anda dalam program Berita Papua Barat hari ini. Sejumlah informasi di Papua Barat akan kami hadirkan untuk Anda. Inilah berita selengkapnya. Pemirsa, manajemen Orchid Swalayan Manokwari membatasi pembelian minyak goreng. Untuk itu, pembeli atau pelanggan hanya diizinkan membeli minyak goreng sebanyak 2 liter. Hingga saat ini minyak goreng di beberapa daerah di Indonesia masih mengalami kelangkaan. Hal itu disebabkan kebocoran untuk industri yang kemudian dijual dengan harga yang tidak sesuai patokan. Dan ada juga penyelundupan oleh sejumlah oknum yang tidak bertanggung jawab. Untuk itu, penjual minyak goreng yang berada di pasar hingga toko-toko swalayan pun semakin ketat dalam menjual minyak goreng bentuk kemasan. Manajer Orchid Swalayan Teresia kepada wartawan mengatakan dalam 1 jam minyak goreng yang dijual dalam beberapa hari ini sudah habis terjual. Sehingga untuk mengantisipasi kelangkaan minyak goreng, maka masyarakat yang datang membeli minyak goreng dibatasi hanya 2 liter. Karena minyak goreng yang dijual adalah minyak subsidi, yang mana per liternya telah ditentukan pemerintah pusat yaitu sebesar Rp14.000. Apa, Bu? Dari jam 9 pagi. Habisnya sampai berapa jam, Bu, kira-kira? Enggak sampai 1 jam. Enggak sampai 1 jam ya, kita habisnya, 2 liter. Iya. Sekarang, stoknya berapa, Bu, di gudang? Sisa 15 karton saja. 15 karton? Iya. Nah, harganya, ya. Harganya rata-rata tiap hari 1 liter berapa, Bu? Apa itu? Minyak goreng. Harga jualnya? Iya. 14.000. Kalau 2 liter, 28.000, sorry. Untuk yang subsidi, Bu, ya? Iya, untuk yang subsidi. Lebih lanjut, Teresia mengatakan dalam sehari Orchid Swalayan mengeluarkan 10 karton minyak goreng untuk dijual. Selebihnya, mereka tidak lagi mengeluarkan minyak, meski saat itu minyak goreng telah habis. Nggak selalu sama sih. Pokoknya kita sehari kita jatahkan maksimal keluar 10 karton. Hanya boleh 10 karton maksimal. Habis, ya sudah kita nggak nambah lagi. Untuk besoknya lagi. Kira-kira stok sampai berapa lama bertahan, Bu? Sampai awal Ramadan, Bu? Karena kan sisa 15 karton saja, iya. 1-2 hari lagi mungkin sudah habis. Terus sudah dipesan atau bagaimana? Sudah. Sebenarnya kami nggak pesan. Dari supplier yang info. Sudah masuk minyak, ini minyak subsidi, kita dijatah kan hanya 50 karton saja. Meski kelangkaan terjadi di beberapa daerah di Indonesia, namun pemerintah Papua Barat tetap menjamin ketersediaan stok minyak dan bisa bertahan hingga bulan Ramadan. Natalinda Kerawai, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, masyarakat Manokwari berterima kasih dengan adanya program vaksinasi. Karena dengan menunjukkan aplikasi Peduli Lindungi, maka semua aktivitas dapat berjalan lancar. Hal tersebut merupakan tanggapan beberapa masyarakat yang ditemui TVRI usai mengikuti vaksin tahap ketiga yang digelar Polda Papua Barat bersama Polres Manokwari di beberapa titik dalam kota Manokwari. Kepada media, Bapak Yohanes menyampaikan terima kasih karena dengan adanya kegiatan vaksinasi gratis yang dilaksanakan setiap harinya oleh pemerintah dan TNI Polri yang dilaksanakan di setiap tempat umum dan juga perumahan serta sekolah sangat mempermudah masyarakat. Karena setelah divaksin, aktivitas jauh lebih mudah seperti berbelanja maupun keluar daerah tidak perlu lagi swab, PCR, dan antigen, serta pemeriksaan lainnya karena sudah mengikuti vaksinasi hingga tahap ketiga. Aktivitas, kita tidak takut pada diri sendiri maupun lingkungan karena kita tahu bahwa semua mulai menjalani vaksin. Dan juga kalau kita berbelanja keluar daerah ya, berbelanja kayak itu, di sini juga mall, sudah ada aturan. Sehingga tidak ada pembatasi kita lagi untuk bisa masuk ke luar untuk berbelanja. Ya, terima kasih juga ya, karena sekarang kan sudah bebas swab dengan ada vaksin. Sehingga masyarakat juga tidak dibebani. Sangat membantu. Dulu kan swab sama kali kan pasti ya kalau kita yang berduit nggak apa-apa. Kalau mereka tidak berduit dalam perjalanan, kalau yang pesawat itu pasti orang berduit. Kalau yang kapal pasti kan ukurnya lemah. Hal lain juga disampaikan Ibu Tiur yang merasa senang dengan adanya kebijakan dari pemerintah bahwa bagi masyarakat yang sudah divaksin hingga dosis kedua dan selanjutnya tidak perlu menunjukkan pemeriksaan kesehatan. Lebih lanjut disampaikan kepada masyarakat agar dapat mengikuti program vaksinasi karena program ini bertujuan untuk melindungi masyarakat dari COVID-19. Saya senang sekali dengan adanya kebijakan pemerintah memudahkan kita untuk tidak perlu antigen atau PCR. Dengan
persyaratan bahwa sudah vaksinnya sudah lengkap, vaksin 2. Senang sekali, oleh karena itu saya mengajak masyarakat yang ada yang belum vaksin atau belum yang belum vaksin lengkap untuk mengikuti program pemerintah yang ada ini, karena bagaimanapun pemerintah tidak mungkin membuat satu program yang merugikan masyarakat. Oleh karena itu, saya mengajak yang belum vaksin dan yang belum lengkap vaksin, mari sama-sama kita vaksin, kita sama-sama sehat bersama. Saya jaga kau jaga saya. Bagi masyarakat yang sudah divaksin, diharapkan menjaga kesehatan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Dan bagi yang belum divaksin, agar memberi diri untuk divaksin, karena vaksin menjaga imun kita dari dalam tubuh kita. Jimmy Tabiso, TVRI Papua Barat melaporkan. Tingkat pelanggaran dalam berlalu lintas di Manokwari sangat tinggi, di mana ada 751 pelanggaran lalu lintas, dan 4 orang diantaranya meninggal dunia akibat kecelakaan. Demikian disampaikan Kasat Lantas Polres Manokwari, Ibtu Suban Ohoimas. Suban menyebutkan setidaknya dalam operasi keselamatan khusus di Polres Manokwari selama 14 hari, tercatat ada 751 pelanggaran lalu lintas, di mana kasus ini naik 15% dari tahun sebelumnya yang hanya 140 teguran atau pelanggaran. Sedangkan untuk kejadian kecelakaan sendiri di tahun ini meningkat 4 orang meninggal dunia dibandingkan tahun 2021 hanya 1 orang. Sebanyak 751 pelanggaran yang kita tegur, ini naik kurang lebih 15% dari tahun sebelumnya hanya 140 teguran. Sedangkan untuk kejadian kecelakaan sendiri, kita terjadi peningkatan, yaitu ada 4 kali kejadian dengan 4 korban meninggal. Ini meningkat yang sebelumnya di tahun 2021, ada 1 kali kejadian meninggalnya cuma 1. Artinya kita melihat dengan peningkatan pelanggaran ini, kemudian maksimal anggota di lapangan, masih tetap terjadi kecelakaan. Dan ini tentu sangat disayangkan oleh kami, karena kami tentu berharap peningkatan kinerja kita khususnya di pelaksanaan operasi bisa menekan pelanggaran lalu lintas maupun angka kecelakaan di selama operasi. Suban mengatakan tahun 2022 kegiatan Dikmas akan lebih ditingkatkan oleh anggotanya di lapangan. Memang diakuinya kegiatan tersebut sudah dilakukan maksimal selama beberapa bulan terakhir. Namun diakui bahwa di tahun 2021 adanya peningkatan penyebaran COVID serta aktivitas warga yang berkurang. Tetapi di tahun 2022 sudah memasuki new normal, sehingga aktivitas masyarakat dalam peredaran ekonomi betul-betul sudah mulai meningkat. Sehingga anggota harus sigap dan kerjasama dengan instansi lain. Untuk kegiatan meningkat di 2022, kemudian teguran sendiri seperti tadi saya jelaskan terjadi peningkatan. 351 kali teguran yang kami berikan, ini meningkat 15% dan dari tahun sebelumnya kejadian juga meningkat. Kemudian untuk kegiatan-kegiatan mulai dari peningkatan kegiatan pelayanan Dikmas itu kita juga lebih meningkatkan. Artinya maksimal kita sudah laksanakan. Dan memang harus kita akui di 2021 dengan adanya peningkatan penyebaran COVID sehingga pergerakan orang di jalan sedikit berkurang, dan di tahun 2022 ini karena sudah mulai dalam kondisi new normal sehingga aktivitas masyarakat, pergerakan ekonomi betul-betul sudah mulai meningkat, sehingga memang dibutuhkan sebuah kesigapan mulai dari petugas, kemudian kerjasama seluruh instansi, dan terutama bagaimana masyarakat mau berperilaku tertib berlalu lintas. Kita harus sama-sama bekerja dan bekerja sama-sama dengan harapan apa yang kita inginkan khususnya untuk menekan angka kecelakaan ini bisa kita wujudkan. Natalindo Kerewai, TVRI Papua Barat melaporkan. Dalam rangka menyambut HUT Persit KCK tahun 2022, anggota Persit Kodim 1804 Kaimana dipimpin Ibu Ketua Cabang Nyonya Eltriana Tasari melaksanakan pelatihan dan pembimbingan UMKM kepada ibu-ibu di Kampung Karawawi. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari petunjuk pimpinan Kodam 18 Kaswari dan TNI Angkatan Darat bahwa keberadaan satuan TNI Angkatan Darat di seluruh wilayah Indonesia harus dapat memberikan manfaat bagi masyarakat di sekitarnya. Selain itu, Persit juga harus melihat potensi wisata yang dimiliki oleh Kaimana yang tidak kalah dengan objek wisata di daerah lain. Di antaranya adalah air terjun Karawawi dan air geser Karawawi, sehingga perlu diciptakan program pendukungnya, yaitu UMKM makanan khas maupun oleh-oleh dari daerah tersebut.
Untuk mencapai Kampung Karawawi diperlukan waktu hampir 3 jam untuk menempuh perjalanan dengan menggunakan longboat. Dan hal ini memerlukan keberanian yang tinggi untuk melewati lautan. Diharapkan setelah pembimbingan dan pelatihan ini masyarakat dapat mengelola objek wisata serta oleh-oleh khas daerah tersebut, sehingga akan menjadi daya tarik wisatawan dan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat setempat. Tim Liputan TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam program Berita Papua Barat hari ini. Kami tetap mengajak Anda untuk mencegah penyebaran COVID-19 dengan cara memakai masker, mencuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, serta membatasi mobilitas dan bersedia divaksin sesuai kebijakan pemerintah. Indonesia pulih karena aku, Indonesia pulih karena kamu, Indonesia pulih karena kita. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Yanes Wihyawari mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.